Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anggara Sini, tetap di tips sehat alami. Kali ini saya ingin mengajak Anda membahas tentang bagaimana cara menurunkan berat badan dengan menggunakan terapi air putih. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi berat badan pemirsa, misalnya dengan pola makan dengan porsi tertentu dan olahraga yang cukup. Namun, kali ini kita akan mempelajari cara yang lebih mudah dan praktis, yaitu dengan terapi air putih pemirsa. Terapi ini sangat mudah dilakukan tanpa risiko dan sama sekali tidak memberatkan, yaitu dengan minum 2 gelas air putih sebelum makan. Terapi ini sangat efektif untuk menurunkan berat badan pemirsa. Mengapa? Alasannya sederhana saja pemirsa, dengan minum 2 gelas air putih sebelum makan besar akan membuat perut Anda terisi zat non kalori sehingga orang akan merasa kenyang dan porsi makan pun berkurang secara drastis. Oke pemirsa, inilah 1 gelas air putih. Caranya sederhana saja pemirsa, minumlah 2 gelas air putih ukuran 200 ml 5-10 menit sebelum makan pagi, siang, dan malam. Sedangkan menu makan Anda tetaplah harus seimbang ya pemirsa, antara karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Sehingga jangan dilupakan sayur dan buahnya. Cara ini cukup efektif pemirsa untuk menurunkan nafsu makan serta membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Namun, tidak hanya 2 gelas air putih sebelum makan, perbanyaklah juga minum air putih di sela-sela waktu Anda sebagai cara untuk menurunkan berat badan Anda. Selamat mencoba ya. Demikianlah cara menurunkan berat badan dengan menggunakan terapi air putih. Ikuti terus video tips sehat alami kami yang lain. Saya Anggara Siwi, sampai jumpa.